kita menuju ke makom keramat Ibu Ratu Marta Gati binti Syekh Mansur Cikaduan, istri dari Syekh Ajib bin Syekh Daud Cigondang, sahabat Cigondang Labuan, dari seputaran Kenanga, Kecamatan Nes, Pandeglang, Banten. Ikuti terus sahabat, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa, kalau subscribe-nya masih merah, pencet supaya hitam dan nyalakan loncengnya supaya dapat terus update terbaru dari Kobra Albantani. Jalannya ekstrim, sahabat. Wow, terbang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matillah wal hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi limpah rezeki, barokah, selamat dunia akhirat. Kali ini saya mau mengeksplor makam keramat Ibu Ratu Marta Gati binti Syekh Kiai Mansur Cikaduan, adalah seorang istri dari Syekh Ajib. Bagaimana penelusuran malam hari ini? Jangan lupa dukung terus channel Kobra Albantani, subscribe, like, comment, and share. Mari ikutin saya. Thank you.
Oke sahabat, inilah makam keramat Ibu Ratu Martagati binti Syekh Kiai Mansur Kaduan, adalah seorang istri dari Syekh Ajib, putra dari Syekh Daud Cikondang, yang berada di seputaran Kenanga, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oke sahabat, sekian dulu eksplor dari makam keramat Ibu Ratu Martagati binti Syekh Kiai Mansur Cikaduan, adalah seorang istri dari Syekh Ajib dari seputaran Kenanga, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Jangan lupa dukung terus channel Kobral Banten, subscribe, like, comment, and share. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya dan kru semuanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.